kita menuju ke halaman belakang Pulau Raguarta untuk melakukan panen pisang. Salah satu pohon rumpung pisang yang sudah matang di pohon, kita akan melakukan panen, teman-teman. Silahkan diikuti bagaimana proses panennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sahabat Pulau Raguarta dimanapun berada, pada kesempatan sore ini saya ingin mengajak teman-teman, kita akan melakukan panen pisang. Ini ada beberapa rumpun pisang di belakang rumah, di halaman pekarangan Pulau Raguarta, teman-teman. Tadi pagi saya jalan-jalan, saya sudah lihat sudah mulai menguning di pohon, teman-teman. Jadi ini adalah jenis pisang kepok lokalan. Jadi ini pisang kepok yang dari dulu sudah ada memang di sini, sudah mulai masak, sudah masak di pohon, teman-teman. Bisa dilihat sudah mulai kuning. Kita akan potong. Jadi kita menggunakan galah bambu, teman-teman, seperti ini. Jadi ini panen secara tradisional. Panen. Jadi kita runcingkan bambu seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita akan rubuhkan pohonnya. Iya, jadi karena ini tingginya kurang lebih ya 5-6 meter, maka kita akan rubuhkan dulu pohonnya, teman-teman. Baru bisa diambil buahnya. Jadi tunggu. Nah, ini sudah mulai. Ini dia sudah rubuh, teman-teman. Jadi pisangnya sejenis seperti ini. Ini, teman-teman, jadi begini cara potongnya. Ini kurang lebih 10 sisir, teman-teman, dan dia sudah mulai dimangsa oleh kelelawar. Sudah ada 2 biji yang sudah dimakan oleh kelelawar.
Ibang akan angkat ke atas gerobak. Oke, teman-teman, sahabat Pro Raguata dimanapun berada. Jadi ini salah satu jenis pisang lokal, sejenis pisang kepok yang cukup buahnya cukup besar, teman-teman. Seperti ini, bisa diambil dekat. Seperti ini buahnya, besarnya. Tetapi kalau dibikin olahan, dia tidak jauh beda dengan pisang kepok yang biasa kita konsumsi sebagai pisang goreng. Jadi ini ada jenis lokal yang sangat bagus, bibitnya juga cukup banyak di halaman belakang Pulau Raguata. Hari ini kita sudah panen, alhamdulillah sudah masak di pohon. Iya, aduh hosa teman-teman. Ini selanjutnya kita akan bawa ke depan untuk dipisah-pisah. Namun sebelumnya jangan lupa di like, di komen dan di subscribe serta tekan tombol lonceng teman-teman untuk selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten Pulau Raguata yang terbaru. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.